Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan mereview produk kesehatan untuk mata yang dikatakan bagus untuk mata yang katarak maupun mata plus minus. Produk ini saya beli untuk ibu saya yang sedang dari diagnosis dokter itu kena katarak dan beliau ingin memakai suplemen ya untuk menjernihkan kembali matanya, belum ingin melakukan operasi katarak. Nah, saya sudah membeli sebanyak 3 kali atau 3 botol ya Limata ini. Produknya namanya Limata Sehat Mata, Sehat Mata Limata, yang membantu perawatan kesehatan mata menggunakan nanoteknologi. Pada kali pertama dan kali kedua saya membeli ini, itu saya anggap aman, asli. Tapi ketika saya membeli yang produk yang untuk yang ketiga kalinya, saya menemukan ada perbedaan. Sehingga kemudian saya browsing dan ternyata memang kemungkinan besar produk yang saya beli yang ketiga ini adalah palsu. Baiklah, saya ingin menunjukkan kepada ibu-ibu semua, kepada bapak ibu semua, produk mana yang asli dan produk mana yang palsu. Ketika kita membeli Sehat Mata Limata, itu kita bisa lihat atau kita tanyakan kepada penjualnya kemasan dusnya seperti apa. Kita bisa lihat perbedaannya. Sehat Mata Limata yang asli, tulisan isi 100 soft gel per 800 mg itu agak naik ke atas, sedangkan yang palsu itu di bawah dan tulisannya kecil, sedangkan tulisan yang asli itu lebih besar dan jelas. Kemudian secara keseluruhan, tulisan dari yang palsu dan yang asli itu adalah lebih jelas yang asli. Kalau yang palsu itu lebih buram ya istilahnya, lebih buram, dan yang asli itu lebih terang, lebih jelas. Termasuk adalah label halal dan juga label jamu. Kita bisa melihat dari atas ya, saya turunkan yang asli ini yang palsu. Yang asli warna biru lebih dominan, sedangkan yang palsu warna putih lebih dominan. Warna juga lebih terang, lebih jelas, kalau ini agak buram. Dan juga kalau ini, karena ini sudah saya buka ya, kalau belum dibuka ini ada barcode-nya yang asli. Yang palsu itu hanya tulisan original produk, jelas ya, bisa kembali lagi. Nah, dari dus kerdusnya saja sudah terlihat bahwa yang palsu dan yang asli itu berbeda. Jadi ketika kita mau membeli Sehat Mata Limata, tanyakan dulu foto real produknya dari yang mereka jual, biar kita tidak keliru. Karena apa? Karena harganya itu sangat mahal sekali ini. Kalau kita dapat yang palsu itu sungguh sangat terlalu. Kemudian untuk botolnya sekilas memang hampir sama dengan yang di dusnya ya, bahwa ini lebih terang tulisannya, kemudian ini juga tulisannya lebih kusam. Tulisan ini yang isi 100 softgel per 800 mg itu lebih besar, ini lebih kecil,
kelihatan lebih kusam atau kurang. Yang paling jelas ya, itu adalah di sini. Di tutupnya, kalau yang asli itu tutupnya polos. Kemudian yang palsu ada tulisannya. Kalau kita melihat isinya, ini yang asli sudah habis ya, jadi saya tidak bisa membukanya. Kalau yang palsu, ini karena memang mau saya kembalikan, itu isinya lebih kecil. Kalau yang asli itu isinya dua kali lebih besar. Isinya ini lebih kecil. Kalau yang asli itu isinya lebih besar, kecil-kecil sekali. Kalau yang asli itu lebih besar, tapi karena yang aslinya sudah habis, saya tidak bisa memberi contoh. Tapi isinya ini kecil-kecil, kecil sekali. Sehingga dalam satu botol ini berisi 100 soft gel ini, kalau yang palsu itu isinya hanya setengah. Kalau yang asli isinya itu hampir penuh, karena yang palsu itu dua kali lebih kecil, separuhnya ya, separuhnya dari yang asli. Demikian, semoga menjadi panduan kita. Demikian ya, semoga bisa menjadi acuan semua untuk yang mau membeli Sehat Mata Hari Mata. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.